Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, bersikap dingin dengan keputusan PSSI yang membatalkan wacana menghapus degradasi di Liga 1 2021. Menurut pelatih asal Belanda itu, degradasi dan promosi dalam sebuah kompetisi berformat liga merupakan hal yang lumrah dan seharusnya tak menjadi perdebatan. Itu hal normal. Kalau liga tidak ada dua hal itu, barulah menjadi berita. Kita tidak bisa mengubah beberapa hal hanya karena segelintir orang menginginkannya berubah, ujar Robert Alberts setelah memimpin latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis, tanggal 27 Mei tahun 2021. Mantan pelatih Arema Indonesia dan PSM Makassar itu menambahkan, Liga 1 harus benar-benar dikelola secara profesional. Jangan sampai, kata dia, rencana yang telah disusun sedemikian rupa untuk kemajuan sepak bola Indonesia terus-terusan diubah. Harus tetap profesional untuk bisa berkembang dengan rencana konkret, karena kalau selalu berubah rencana itu tidak akan berjalan lurus, katanya. Lebih lanjut, Robert berpendapat adanya degradasi dan promosi dalam sebuah kompetisi merupakan esensi dari olahraga sepak bola itu sendiri. Jika ia ingin menjadi juara, maka harus berusaha keras agar bisa maksimal di setiap pertandingan. Begitu juga jika tak ingin terdegradasi, setiap tim harus mati-matian menjaga posisinya dengan permainan terbaik. Promosi dan degradasi tidak untuk didiskusikan karena itu sudah menjadi semangat dari olahraga ini. Karena semua orang menunjukkan yang terbaik agar tidak terdegradasi, ketika itu berubah semua orang akan kecewa dan tidak ada yang menanggapinya sebagai hal serius, katanya. Dalam beberapa kali sesi latihan Persib Bandung, Syafril Lesatuhu terlihat cukup menonjol. Mantan kapten Persib U19 itu sebetulnya bukan nama baru karena sejak musim 2019 Syafril sudah naik kelas ke tim senior. Namun sepanjang musim 2019 hingga 2020, pemain berusia 23 tahun tersebut belum sekalipun tampil bersama Persib di Liga. Kendati demikian, pelatih Persib, Robert Alberts, melemparkan pujian kepada pemain terbaik Liga 1 U19 2018 itu. Syafril, pemain muda dengan talenta besar sudah terlihat dia bisa pergi ke level lebih tinggi. Kami memantau Syafril secara intensif karena dia punya kapasitas untuk jadi pemain senior. Dia pemain fantastis, ujar Robert Alberts setelah memimpin latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kamis, tanggal 27 Mei tahun 2021. Namun ketika ditanyakan Syafril untuk bermain di Liga 1 nanti, pelatih asal Belanda itu belum tahu karena harus dilihat terlebih dahulu kondisinya. Syafril yang berposisi sebagai gelandang tengah pun harus mampu bersaing dengan pemain berpengalaman semisal Abdul Aziz, Deddy Kusnandar, Gian Zola, dan bahkan rekannya ketika di Persib U19, Beckham Putra Nugraha. Robert berharap, selama masa persiapan ini, Syafril bisa membuktikan kualitasnya sehingga peluang untuk bermain akan terbuka lebar. Di Liga masih belum tahu. Syafril masih muda, dan ada persaingan di posisi itu jadi dia perlu membuktikan dirinya lebih jauh. Itu sedang dikerjakan saat ini, tapi ketika ada peluang ya kembali kepada pemain untuk memanfaatkannya, ucapnya. Persib sendiri bisa dibilang kekurangan stok gelandang berpengalaman setelah hengkangnya Omid Nazari dan Kim Yefri Kurniawan. Mungkinkah Syafril Lestaluhu menjadi opsi pengganti keduanya? Agenda uji coba disiapkan Persib untuk mengisi kegiatan mereka di masa pramusim. Robert Rene Alberts pun mengaku sedang mencari tim untuk menjadi lawan tanding pasukannya. Rencananya agenda latih tanding tersebut akan dilakukan pada akhir pekan depan.
Pelatih asal Belanda itu juga mengatakan bahwa di akhir pekan ini timnya belum beruji coba. Dia mengagendakan game internal pada Sabtu, 29/5, sebagai awalan pemain beraksi lagi dalam situasi permainan. Mengingat mereka baru saja mendapat waktu libur yang cukup panjang, kami sudah mencoba menghubungi beberapa tim. Untuk Sabtu pekan ini kami akan bermain antara pemain kami saja karena ini jadi yang pertama setelah cukup lama, terang pelatih berusia 66 tahun ini dalam wawancara virtual, Rabu, tanggal 26 Mei tahun 2021. Baru setelah itu diharapkan kami bisa memainkan uji coba dan itu dilakukan pada pekan berikutnya dengan menghadapi lawan tanding. Tapi kami masih mencarinya. Untuk pekan ini baru game internal, baru pekan berikutnya bertanding melawan tim lain, lanjutnya. Robert pun menjelaskan tujuan dari game internal di akhir pekan ini. Dia ingin memberi kesempatan pemain merasakan lagi suasana bertanding setelah terakhir berlaga di final leg kedua Piala Menpora. Selain dia juga ingin memantau hasil latihan selama satu pekan kebelakang. Untuk bermain, untuk melihat semuanya merasa senang dan melihat bagaimana hasil dari latihan selama sepekan, jadi kami akan bermain selama 90 menit dan diharapkan semua merasa bagus, tandas pelatih yang memulai karir sebagai pesepak bola bersama Ajax Amsterdam tersebut. Pemain muda Persib Bayu Muhammad Fikri menantikan musim profesional pertamanya. Persib adalah destinasi pertama petualangan Bayu di kasta tertinggi Liga Indonesia. Ia banyak mengambil pelajaran dalam turnamen prakompetisi Piala Menpora 2021 kemarin. Menurutnya walau sekelas turnamen ia banyak belajar dari rekan setim sampai bagaimana seharusnya ia menghadapi laga penting di partai puncak. Bayu diganjar kartu merah pada partai final melawan Persija Jakarta, di mana itu sangat menyakitkan dan tak boleh terulang kembali. Cukup banyaklah pelajaran, sampai dapat kartu merah kan itu juga pengalaman buat Bayu juga untuk bisa lebih sabar lagi, lihat situasi, dan diperbaiki dari segi permainannya, kata Bayu pada Rabu, tanggal 26 Mei tahun 2021. Ia senang akan mendapatkan musim pertama profesionalnya bersama klub besar sekelas Persib. Selain jadi pengalaman berharga ini akan jadi pembuktian bahwa ia layak berada di klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Senang buat saya, musim pertama saya apalagi main di klub besar Persib Bandung. Ya senang intinya, ungkapnya. Walau sudah menyaksikan kemampuan kontestan Liga 1 selama Piala Menpora 2021, namun Bayu belum bisa melihat secara keseluruhan peta kekuatan kasta tertinggi liga nanti. Banyak klub yang memberikan performa maksimal meski tanpa pemain asing. Belum sih, memetakan kekuatan lawan. Tapi kalau dari Piala Menpora mereka cukup bagus. Ya kita harus lebih bagus dari mereka. Kita perbaiki lagi kekurangan kita agar tidak mudah kebobolan, papar pemain bernomor punggung 4 ini.